guys, welcome back my YouTube channel. Di video kali ini aku mau makan bakso mercon bom solo yang ada di Cikupa. Bagaimana rasanya? Pasti kalian penasaran banget karena ini lumayan viral. Dan ini aku udah pesan di salah satu aplikasi yang ada di handphone aku, yaitu GoFood. Di sini harganya Rp22.000 dan ongkirnya itu sekitar Rp7.000. Oke, nggak usah lama-lama, aku lapar banget sumpah. Di sini aku beli bakso merconnya, kita unboxing aja. Jadi Rp22.000 itu udah dapet sambel, ya ini kan pasti dong, pasti dapet. Dan ini aku mesen Soun, literally aku suka banget sama namanya Soun. And then aku akan unboxing ini. Aduh, sumpah. Ini sih pas tadi dia bawain nama abang grape-nya ya, udah wangi kaldu banget, sumpah wangi banget. Ini aku buka. Tuh. Lumayan ya. Ini aku buka dan tuangin ke sini. Kayaknya bakal kepenuhan. Enggak, deng, pas. Eits, kepenuhan kan. Terus aku ya udahlah. Pelan-pelan. Oh. Langsung ini pakai tetelan. Kita mengendapkan lemak di tubuh ini. Dan ini udah bakso mercon, aku akan tambahin pakai sambal. Ini kita rasain yang original dulu, guys. Buahnya lumayan kental. Enak banget. Sumpah, kaldu banget. Sumpah ini bukan gurih mecin atau gurih Royco gitu, ini kue gurih banget sama namanya kaldu. Ini dapat bakso kecilnya 2. Bakso kecilnya kita kelihatan kan, ini gerijil-gerijil bakso urat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tambahin pakai sambal. Kalian tim mana? Kalau kalian makan bakso pakai sambal, pakai cuka sama saus semua digabung dan kecap, atau sambal doang? Komen di bawah. Sumpah aku, duh, lapar banget guys, ini aku lapar banget. Kita paling ini kan bakso mercon ya, aku belum nyobain yang merconnya, tapi aku udah wangin sambal, sumpah. Ini ancaman banget sih guys, yang untuk kalian yang diet. Ini aku akan tambahin sambalnya lagi, kalau misalnya kurang pedes, kita campur semuanya makan. Seger banget sumpah. Gaji dong. Lumer. Terus kita unboxing ininya nih, bakso merconnya. Bismillahirrahmanirrahim. Duh, aku takut muncrat. Sumpah ini susah banget di belah. Pasti ini berasa banget dagingnya guys, aduh enak banget pasti. Ini aku baru pertama kali ngerasain, sumpah. Pantas aja rame, ya ampun. Jadi di dalamnya kayak gini guys, sebentar aku akan liatin ke kalian. Jadi ada daging-dagingnya. Kita cobain aja beneran mercon atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi.
menurut gue ini kurang pedes. Untuk sekelas bakso mercon ini kurang pedes. Kita tambahin sambal lagi. Ini cabai lagi mahal atau emang kayak gini sih dia bikinnya? Kita tambahin lagi dong sambal di baksonya. Baksonya, bakso, bakso, bakso. Kita tambahin di baksonya. Terus, aduh pedes banget pasti. Kita tambahin saus. Ini gigit aja kali ya guys. Sausnya enak. Tambahin saus. Ayo, ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Sayurannya masih, sayurannya masih crunchy. Ini baksonya, jadi baksonya itu ada bakso, ada iris-irisan cincangan daging. Fokus. Untuk nilai kepedasannya yang dia namakan bakso mercon tuh kurang ya, tapi untuk rasa kaldu, rasa baksonya itu juara banget. Dan menurut aku tuh worth it banget harga 22.000 bakso sekenyal ini. Jadi tuh dagingnya berasa seperti daging 80%, tepungnya ya 20% doang. Enak banget sumpah. Dan ini udah banyak cabang di Indonesia. Jadi kalau kalian penasaran, kalian cek GoFood aja di daerah kalian ada nggak bakso bom. Ah, bakso solo bom, sorry. Enak banget. Sumpah. Aku akan unboxing bagian dagingnya. Aku akan swapping ke kalian. Kita tambahin lagi sausnya. Kita makan. Bismillah. Gagal diet guys. Enak banget sumpah. Kalian wajib coba, sumpah enak banget. Kekurangannya itu kurang pedes aja sambalnya. Soalnya kalau misalkan suara makan aku keganggu untuk kalian, karena aku sengaja pakai speaker biar kalian dengar tekstur baksonya itu enak banget sumpah. Nggak tahu aku berapa kali ngomong sumpah, tapi emang enak banget. Kita coba lagi. Sumpah enak banget. Kuahnya enak banget sumpah. Kaldunya berasa banget.
kaldu, sambal, cacahan daging. Daging bakso menjadi satu ancaman banget buat kalian yang diet. Okay guys, thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan share seluruh media yang kamu punya. Dan jangan lupa makan, jaga kesehatan. Bye bye next video.